paru liuriamu asalo moni rohamu jupangho diruasmi akana na mangi ini da dosa o di ti tu sa su de o di ti tu sa su de jala dami ni di badana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ati-ati doho pikiramu nabi di bagansan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamangenang, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam parhorasa mamanami nanami nahina holongan. Tak terasa kita sudah masuk di Minggu Besar di liturgi ibadah gereja kita. Dan selamat beribadah di Minggu Trinitatis. Mamangenang, 25 minggu akan kita jalani liturgi ibadah Minggu-Minggu Trinitatis. Tang yang nami di DPH maringanan marhuria marminggu sadarion tuhat tamah nama totong mangalihot tod dinai marmahani daging nang tod timuna tarapul arsak di roha malu makka sahit di parrohaya muakkana marlas di roha ama nami nanami nong madua nong sudah gugu tuhat tanah marorot daging nang tod timuna. Bapak ibu saudara-saudara, di Minggu Trinitatis ini mari kita mendengar dan menghidupi firman Tuhan. Sada Musa sada Kejadian 1 ayat sada 1-2 ditambah ayat 26 sahatu 28 songonom mahatana. Dimulani mulana ditoppa debata langit doh tano on dungi tarulang matanui gabe halongonan jala hulum di atas lungi. Dungi mangariap reak matod dini debata di atas ni akka aek. Dungi makuling musema debata tolema tatoppa majolma tumiru rupatta tudos tu pangalahotta. Asa dirajai deke akana di laut dohot pidong akana martonga tonga langit dohot akka durbia rodi sadok tano on nang sude kuluk guluk akana majirir di atas tano on. Jadi di toppa debata majolma itu miru rupana rupana ditiruaton debata laho manoppa ibana bawa dohot buru-buru nasida di toppa. Dungi di pasu-pasu debata manasida ninna debata ma tu nasida marpino pari mahamu asa sopar hamu. Jala gohi hamu sadok tano on. Jala patuduk hamu. Jala rajai hamu deke akana di laut doh pidong akana martonga tonga langit. Rodi sude binatang akana majirir di atas tano on. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, topik minggu kita hari ini adalah Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Dan sudah jelas firman hari ini berbicara bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan juga menciptakan manusia itu sendiri. Hamu kadongan, adong tulu hal nalau si dohonon nami tuhita saluhu nakana porsia di Kristus Yesus siat turpuhon. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, semua telah disediakan Allah bagi kita. Di toppa debata langit dohok tano dohok nasai sinat jala di parade sude nasa narikot dihita di parade doakka binatang di parade doakka suasuanan sude tahe di parade debata di jolmai laho panganonna. Maka refleksi bagi kita Bapak Ibu Saudara, apakah sebenarnya yang engkau khawatirkan dalam kehidupan ini? Bukankah Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan? Ahado nama bahen mabiar hoinang di perdalanan ningulun. Ahado ubahen na gabe mabiar hita manginang taringuk tuaris sogut. Dan memang didok Tuhan Yesus do garipidong na martonga-tonga langit di sarihot debata. Maka marilah kita senantiasa menyadari Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa semua telah diciptakan, semua telah disediakan Tuhan bagi kita. Yang kita lakukan hanyalah memuji Tuhan serta melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita.
Jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir apa yang akan kau makan, apa yang akan dimakan oleh anak-anakku dan anak cucuku. Tetapi ajarkanlah kepada mereka bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan telah menyediakan semuanya. Yang kita lakukan adalah memuji Tuhan, berdoa, dan melakukan pekerjaan kita dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara-saudara, nungatakas didok nakining disi. Tatoppa majol mei tumiru rupata tudus tu pangalahotta. Jala didok dota hea kamanginang nakiningan di ayat 27. Rupana ditiruat tot debatala homanoppa ibana bawa doh buru-buru nasida ditopa. Segambar, seturut dengan rupa Allah. Maka ini adalah peringatan bagi kita juga, manginang. Bahwa Tuhan menciptakan dirimu, Tuhan menciptakan kita seturut segambar dengan rupa Allah. Maka cerminan wajah Allah haruslah tampak dalam diri kita. Gabe ina namar sahala mahoinang, namalo nabisuk mangaradut yak kaulauni. Gabe ina natotong mangajari yak kayanak koni doh denggan, mangodiho nak kayanak kota pangi sini bagas tamar hiri tangyangta. Ay ditoppa di batadoho. Tumiru rupana tudus tu pangalahona. Gabe amana patas meroha amana marsahala mahu amang ditonga-tonga ni bagas. Ditonga-tonga ni keluarga ulaon. Ay ditoppa di batado ho tumiru rupana tudus tu pangalahona. Jadilah pemimpin yang berkarisma. Jadilah pemimpin yang mencerminkan wajah Tuhan dalam setiap pekerjaanmu. Dalam setiap aktivitas yang engkau lakukan di keseharianmu, amanginang. Maka jadilah manusia yang seturut dengan rupa Allah, yang senantiasa mencerminkan wajah Allah, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kebaikan, dan penuh dengan kuasa roh itu sendiri. Tong amanginang, tapi tuduh homai di tonga-tonga ni keluarga. Amana marsahala. Nama lo mengajar-ajari, memudai, nasaito tong mamemeho nakana dinggan. Ina na burju na patas marroha. Nato tong labo mengajar-ajari akana kotai. Adi toppa do hita, tumiru rupana, tudus tu pangalahona. Pangalahoni de patai kotari dari hita. Pangalahoni de patai kotari dari hita, song sada ama, song sada ina, pemimpin, pengajar, pekerja, dan lain sebagainya. Seluruh kehidupan kita haruslah mencerminkan wajah, rupa, dan kelakuan Tuhan pencipta kita. Nah, imana berdua honati amanginangati, napa tuluhon Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan juga memberi kita rohnya dan napas kehidupan. Asa dada hola ditoppa di bata jolmai, hola songoni, alai dilehon doho sahnguluan, namar lapata dilehon doto dina, asa mengulu jolmai unang mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita merenungkan dan menyadari ini dengan baik amanginang. Bahwa roh Tuhan ada pada kita. Maka supaya kita memahami apa yang dikatakan oleh Matius 11 ayat 25 sampai 27 amanginang didok disinak kining aidang dilehokoi tuakka namangasahon pikiran tuakka namangasahon gogo alai tuakka namemedo. Si oddihonot tonin namolo dihadabatak. Amanginang, roh Tuhan diberikan kepada kita agar kita mampu memahami karya Tuhan dalam kehidupan. Dilehot debatato dina tuhita asalam taboto do mangetusi mangalapati huhu mamereng. Huaso habal gaun ni debata dinguluta merhitiak kana tinopana merhitiak kana pinaradina dihita. Kalau mau jujur Bapak Saudara-saudara, bukankah kita takjub akan karya Tuhan dalam kehidupan kita? Suatu ketika kami pernah bertemu dengan seorang jemaat kita, ya, yang kebetulan dia pendidikan di kedokteran. Dan saya bertanya, setelah di kedokteran, bagaimanakah engkau melihat karya Tuhan melalui penciptaan tubuh manusia? Dan dia berkata, sungguh luar biasa, sungguh sangat-sangat luar biasa dan tidak bisa ditelah dengan pikiran kita, mang ninna ma tuhami rupani. Kemudian saya berkata, bukankah dengan melihat itu engkau harusnya semakin takut dan semakin rajin memuji Tuhan? Songoni do nang dipatungulo to namanginang. Mamering akka bunga-bunga akka durbia do kalan nasing. Nang rupa tau ditoppa di bata. Harusnya kita bisa memahami karya Tuhan itu dengan baik. Maka kita harus menjaga itu. Kita harus merawat itu.
Molotung di dok penakring di rajai nomor 8 tentang gawe Marsilo Molomo. Ya. Dalam sejarah teks ini pernah dijadikan sebagai tameng untuk mengeksploitasi dunia ini. Namun di zaman kita sekarang justru dirajai namar lapatan, dirawat, diatur, dan ditata dengan baik. Maka tubuh kita, ciptaan Tuhan ini harus kita jaga, kita rawat dengan baik. Bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka milikilah roh Tuhan itu, napas kehidupan roh itu sendiri dalam dirimu. Sehingga kita mampu melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Aman amin anami, barita nauli sadarion, paposon rohata, huhut, mengajari hidah medelani hari-hari ni huluta. Di pasu-pasu tu hatta maha mamanginang tabi nami tu keluarga tu huria marsada sada. Tadde homa buku ide nomor 116 ayat sada dohot ayat 4. Di topa hodo sondangi rohako dumba sabasani sudena di awon gom gomi pamataku nang hodo oloa sai lehon magogoku lomonai ulaoku urupi tatat aututu panopa nabuju ale bataki sitolu sadai bongo tirohaki parbadi ai mai sai homa lam hutanda gogo lampa ganda manaku haluan manio hatua ni ama ana tondi nato pujio perbadiai di batang si pardami mahamu gabi sundingkan jala diramo di marohan ang pikira bunah. Ia soha surahan sah rodi haroro ni tuhatta Jesus Kristus si baluai. Amin.